terjadinya persetujuan bersama, penandatangan bersama berkaitan dengan perubahan anggaran APBD 2023. Kalau ditanya berkaitan dengan prioritasnya apa, tentunya sepertinya kan masih di infrastruktur, kan begitu. Angkanya sekitar 60 miliar. Sebelum berakhirnya tanggal 30 September, kita di tanggal 26 ya sudah bisa terjadinya persetujuan bersama, penandatangan bersama berkaitan dengan perubahan anggaran APBD 2023. Kalau ditanya berkaitan dengan prioritasnya apa, tentunya sepertinya kan masih di infrastruktur, kan begitu. Angkanya sekitar 60 miliar. Pak, tadi kan pendapatan dan belanja kan ada defisit sekitar 600 miliar. 300 miliar itu nanti diambilkan dari mana, Pak? Ini ada target kapan, Pak? Apakah di infrastruktur dan sekitar ya, kan sudah dituk dan dilaksanakan. Ya, harapannya seperti itu. Harapannya ini semua apa yang sudah diputuskan hari ini segera disiapkan secara administrasinya biar jalannya sesuai tahun anggaran. Hasil verifikasinya nggak ada, maka belum bisa kita kasih anggaran. Jadi nanti di 2024 dimulai lagi dengan perencanaan yang baik, biar nanti olahraga di kita maju, kita juga malu. Wong juara porprov kok orang tua anggaran kan kita juga malu. Tetapi dasar kita untuk memberi itu nggak ada, duitnya ada ini, tapi nggak bisa, nggak ada tempatnya. Solusinya berarti gimana? Solusinya ya kok dirembuk bareng. Dirembuk bareng-bareng lagi. Pak, pendaftarannya kan Oktober ini, Pak. Eh? Pendaftarannya kayaknya Oktober ini. Bener, ada Liga Suratin. Piala Suratin dari Persiku atau dari Distrik, Pak? Kalau untuk anggaran bonus di tahun ini sudah kita sediakan. Dari pengajuan kita ACC 50%. Kompetisi. Yang kompetisi? Kompetisi kita nggak bisa ngasih duitnya karena wadahnya orang. Jadi di dalam verifikasinya sudah mentok. Maka untuk ikut kompetisi apa? Ya nanti dirembuk bareng-bareng dengan insan sepak bola lah. Biar nanti itu bisa dipakai dana kata swadaya mereka tahun depan. Talangan. Jadi terhutang koni tidak apa-apa. Utang koni. Verifikasi yang kemarin utang. Ya itu yang harus dibenahi manajemennya. Manajemennya. Nah, ya, jadi jangan sampai acara selesai terus utang, terus utang orang oke lah, baru utang.